Hai, halo guys. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Oke guys, aku opening ini di atas motor ya. Tuh, motornya lagi jalan. Taraaa. Met. Bruh. Ya. Gitu, takut gak kedengeran. Bruh. Nah ini guys, ini hutannya udah gundul ya, ditebangi, ini dibuat lahan apa ini namanya, lahan singkong ya. Tuh, tapi kalau di sebelah sini, kalau di sebelah sini masih rimbun ya guys. Mohon maaf kalau goyang-goyang ya. Sekarang ini kita mau beli buah untuk Matthew, sekalian jalan-jalan ya. Ikutin terus vlognya. Nah, ini kita mau ke bank dulu, ini mau narik uang, guys. Masuk. Siapa apa tuh? Matua ya? Ya. Jeruk? Enggak. Aku tak beli apa-apa.
Nah, ini kita singgah ke apotik. Mau cari apa? Vitaminnya Corok Med. Di HP Memet. Apa ini berdua malah kelahi? Mau sabar. Nih, Matt. Jadi orang harus sabar. Mau nimbang. Nimbang nih, guys. Berat badannya berapa ya, guys? Kita ini dulu di nol ya kan, guys? Iya, itu sudah di nol apa, Mas? Belum. Say guys. Sudah di nol ya. Coba. Oh my god. Oh my god. Oh my god. 60. Berapa? Hampir mau kelewat 20, guys. 22 turun berat badannya. Habis sakit turun. Nah, kita sudah di rumah lagi. Bentar, buka pintu dulu. Oke deh guys, sudah di rumah lagi. Nah, ini Matthew mau unboxing perbuahan. Nah, jadi sambil Matthew unboxing ini ya guys, kita beli buah-buahan ini tuh kemarin dikirimin lagi sama kakak yang dari Manado ya. Lagi-lagi belum bisa aku spill namanya ya. Pokoknya yang memberikan DP uang motor ya. Nah, itu yang ngasih uang untuk beli buah katanya biar Matthew cepat sembuh gitu. Disuruh beli buah. Aku beli buah motor. Iya, itu Matthew beli buah. Masa sih? Ini buah matoa ini enak ini. Kayak rambutan dia. Enak ah? Manis. Aromanya aroma durian. Nah, jadi ini kak suruh belikan buah untuk Matthew dan makanan yang Matthew suka gitu. Karena Matthew kan selera makannya lagi kurang bagus ya. Gini guys, 35. Itu harganya 35. Satu kresek besar itu, banyak itu. Terus apa lagi, Matt? Apel. Beli apel gitu. Apel. Kemarin beli apa? Sate juga. Wow. Sudah beli sate. Terus tadi apa siang dibelikan hati ayam. Wow. Pokoknya kata kakak suruh bikin makanan yang enak untuk Matthew makan biar tiga, cepat sembuh katanya. Terus dikirimin juga sama Mbak Nataya guys. Mbak Nataya suruh belikan ini vitamin. Nah, ini kita belikan Matthew vitamin. Tuh, banyak banget yang sayang sama Matthew ya, guys. Wow. Tuh.
semua pada pengen supaya Matthew cepat sembuh. Nah, kita pilih yang ini ya, vitamin ini ya. Ini direkomendasikan sama apotekernya. Yang ini aja katanya, ini bagus gitu. Nah, nanti kalau misalkan ini buahnya sudah habis, beli lagi karena masih ada uangnya. Pokoknya kata kakak suruh belikan makanan yang enak gitu baru untuk Matthew. Terus ini juga, ini kalau habis nanti beli lagi karena masih ada uangnya. Kita itu kalau dikasih apa yang disuruh itu yang kita lakukan ya. Jadi kita berusaha untuk amanah gitu. Jangan nak, jangan kayak gitu. Makasih Onti. Makasih Onti. Berkatnya. Udah ngirimin duit terus. Udah ngirimin duit terus. Untuk si Matthew. Untuk si Matthew. Makasih. Makasih. Dan berkati. Tuhan memberkati. Nah, aku ulangi ya biar jelas gitu. Soalnya ini enggak pakai mikrofon ya. Nah, ini guys. Pokoknya makasih buat Mbak Nataya sama Kakak ya. Tuhan memberkati. Matthew udah semakin sehat. Banyak banget yang sayang sama Matthew. Ada juga dokter sampai apa namanya? Kasih bimbingan gitu untuk ngerawat Matthew dan teman-teman yang lain, saudara-saudara. Pokoknya torang pe saudara semua, ya. Potong pe saudara semua. Saudara semua. Tong pe saudara semua itu yang pe perhatian sekali patorang. Maksudnya? Nah, Matthew enggak paham kan? Dulure. Dulure kabeh. Sing ngei perhatian, ngei kasih sayang dulure kabeh. Dulure Memet kabeh. Enak, guys. Enak amat. Nanti kalau sudah sembuh kemana Matthew? Pasar malam. Iya. Matthew mau ke pasar malam kalau nanti, sudah sembuh. Dari Sabtu malam nanti aku ajak guys. Matthew mau nge-vlog. Oh ya, boleh. Oke deh. Dah dimakan dulu buahnya. Buahnya aku cuci. Oke guys, untuk vlog kali ini aku akhiri sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka sama videonya, semoga videonya bisa menginspirasi, memotivasi, menghibur, dan dapat menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada. Sekali lagi aku ucapin terima kasih, sampai jumpa di vlog yang selanjutnya. Dadah, bye-bye guys, pamit undur diri.